Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku mau bikin sambal korek yang pedes banget. Jika kalian mau tahu cara bikinnya gimana, tonton terus video aku ya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan berikut ini. Kemudian kita ulek semua bahan. Kemudian jika sudah, kita bisa tambahkan dengan minyak panas bekas dari bisa ayam goreng atau sebagainya agar rasanya lebih mantap. Kalau aku nambahinnya dari bekas ayam goreng yang tadi aku masak, jadi kita langsung tambahkan saja. Nah, ini dia sambal koreknya udah jadi. Rasanya benar-benar pedas, dan jika pengen pedas lagi, kalian bisa tambahkan cabenya lebih banyak dan bisa dipadukan dengan ayam goreng, jadi lebih nikmat deh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.